Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Geng, hari ini kita berjumpa lagi geng dalam satu lagi vlog Yub Fishing Channel. Geng, untuk pengetahuan korang, minggu ni baru saya dapat bersambung baliklah aktiviti memancing sebab minggu lepas saya kena kuarantin 5 hari saya pakai gelang pink tak pergi mana-mana lah disebabkan ada satu kes positif dekat kawasan saya. Jadi ada beberapa orang dalam kawasan saya yang kena sama-sama kuarantin lah 5 hari dalam minggu lepas. Dan Alhamdulillah geng, result saya negatif hari tu, dan semua yang kena kuarantin tu pun negatif, Alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya dah boleh sambung balik aktiviti memancing. Sebelum kita nak start vlog hari ni, sama-samalah kita doakan kepada sahabat-sahabat, saudara mara ataupun kenalan-kenalan kita mana yang diuji dengan penyakit COVID-19 ni, semoga mereka semua ni cepat sembuh seperti sedia kala, insyaAllah. Untuk vlog hari ni, saya ada dekat kawasan Lombong ni, Lombong yang luas dekat belakang saya ni. Hari ni kita akan cuba casting untuk mencari ikan haruan dekat Lombong ni. Jadi geng, kawasan Lombong ni sekarang ni dia dah ditutupi dengan apa tu, kehidupan air tu. Dia bukan samai, dia panggil, saya rasa hydrilla kot, hydrilla punya spesies. So, majoriti kawasan Lombong ni tertutup, cuma ada sebahagian kecil dia yang macam dia ada lopak-lopak ataupun ada bahagian yang tak ditutupi dengan pokok ni lah. Dekat Lombong ni, saya rasa mungkin yang sesuai kita gunakan umpan jenis topwater lah. Mungkin macam soft frog ke, jump frog ke, ataupun soft plastik kita main seret dekat permukaan lah. Sebab kalau nak main gawang-gawang yang tenggelam ataupun yang terdedah ya, macam pencil ke popper ke, saya rasa senang nak sangkut kat sini. Sebenarnya saya dah cuba turun dekat pot ni beberapa kali jugalah. Nanti saya akan share dengan korang kompilasi beberapa kali saya try casting haruan dekat spot ni. Tapi yang dekat spot ni, haruan dia agak susah sikit nak hook up. Dalam beberapa kali saya turun kat sini, saya dapat miss call je daripada haruan kat sini. Ada strike juga, ada strike juga, Alhamdulillah. Jadi hari ni saya nak share dulu footage saya turun casting yang sebelum-sebelum ni. Dan kalau ada rezeki, kita akan sambung casting hari ni. Kita tengoklah hari ni ada rezeki ke tak ada rezeki saya nak strike haruan. Okay gang, jadi layan dulu video ni. Ini Pete ada dengan kita. Pete, selamat pagi. Apa gewang nak guna ni Pete? Macam-macam lah, kita try yang mana boleh. Okay, tengok gewang macam-macam ada. Semua top water lah sebab pot ni dia pot samai lah. So banyak area yang dah kena tutup dengan samai. Rasanya gewang top water je yang sesuai kat sini. Okay, jom kita mancing. Okay. Oh, lucut geng. Spot ni geng, sebenarnya dia ada dua bahagian tau. Dekat sini dia ada satu macam paya kecil ni, yang kapit hijau ni. Lepas tu geng, sebelah dia ni Lombong yang besar ni lah, yang luas ni. Memang semua dah kena tutup dengan samai lah. Ada. Terlekat.
Tadi ada ada kaki. Hilang dah kaki dia. Kita cuba pujuk lagi. Ada anak lekat lah kali ni. Akhirnya. Oh, strike. Oh, strike sampai. Strike juga. Oh. Huh. Oh, strike juga, gang. Haruan yang pertama pagi ni. Oh. Alhamdulillah. Setelah penat saya memujuk tadi. So ni dia haruan tengah samai ya. Saya sedang-sedang. Tak besar sangat ni. Dengan Softrock EXP warna merah ni. Tu. Memang baik lah. Tetap geng. 3 days later. Geng, dekat skop kapit hijau ni tadi ada sekali je. Betul-betul dia ambil dekat tebing tu rapat dengan kaki lah. Tapi lucut. Saya terkejut tadi tak dapat saya biar. Dia buat lari lah. Saya sembat tadi dia lucut. Jadi sekarang kita nak pindah lagi. Kita nak cuba tawaf kawasan lombong ni. Carilah dekat mana yang ada sambaran nanti. Tak kena. Tak kena, gang. Ada lagi fit. Tak, dia main kat situ lah. Dia ada lagi, dia ada lagi. Dia main kat bawah tu. Kita pindah. Okay, strike. Oh, oh, oh. Lucu. Kecil ya. Aduh. Ha, lucut. Baik. Uish. Uish. Oh, ke apa ni? Sangkut dalam samai, geng. Tiba dia sambar macam tu je. Oh, haruan. Makan dalam samai eh. Ya Allah. Tariknya sama-sama ya. Aduh. Haruan remaja. Ni dia geng. Haruan dalam samai. Dia ambil Softrock tadi dalam samai. Okey lah. Saiz pun okey lah. Sedang-sedang je. Okey. Mantap geng. 24 hours later. Thank you.
Okay. Bila ada. Oh, tak lekat lagi. Oh. Siapa tak lekat dah? Tak lekat kan? Ya Allah. Berapa kali dah saya lucut dekat spot kapit hijau ni? Selalu memang dia ambil rapat tepi. Tapi itulah kan. Tak lekat. Huk dia tak tajam ke? Aduh. Cuba lagi kan. Okey geng, sekarang saya tukar guna kata EXP ni. Yang tak ada kaki lah itu ni. Yang tak ada kaki ni. Kita nak cuba pucuk dia geng. Okey. Sekarang saya casting duduk ni. Kita nak bagi dia spook. Harap-harap yang ni kena lah. Oi. Ada. Dia ada kat situ kan. Tapi dia tak nak ambil. Puyut. Takkan puyut ambil macam tu. Dah tak ada sambaran dah dekat kawasan tepi-tepi ni yang saya cover hari ni. Jadi saya rasa sampai sini je vlog saya kali ni untuk misi mencari ikan haruan dekat lombong ni. Jadi ada beberapa kali juga yang saya strike. Yang lucut pun banyak. Yang landed, yang tu lah yang ada 2 ekor yang korang tengok dalam video tadi tu. Jadi sekarang pun dah lewat dah nak malam dah ni. Saya rasa saya nak balik dulu. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi dalam vlog yang lain pula. Assalamualaikum.